Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira amma ba'd. Ilahana anta maqsudana wa ridaka matlubana a'tina mahabbataka wa ma'rifatak subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim rabbi inna na'udhu bika min hamazati syayatin wa na'udhu bika rabbina an yahdurun rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wa hlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlina wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi yassir wa la tu'assir ya muyassir kulla 'asir, rabbi tammim bil khair. Hamdan katiran tayyiban mubarakan fi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi dan kesempatan pada pagi yang penuh dengan barakah ini. Alhamdulillah kita dapat bersua sekali lagi dalam program menghayati tafsir ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Fatihah. Apa khabar semuanya para jamaah, jamaah majlis istighfar, murid-murid, jamaah rakan-rakan FB dan saya yang saya hormati. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan ini kita dapat bersua dan menyambung kembali tentang topik pembicaraan kita, iaitu membahaskan tentang tafsir surah Al-Fatihah. Di mana pelajaran yang lalu, alhamdulillah kita telah melalui perbincangan yang berkenaan dengan mengenal Allah menerusi ayat-ayat suci Al-Quran. Pada pelajaran yang sudah, alhamdulillah kita dah bincangkan tentang bagaimana kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hasyr. Di penghujung dalam surah Al-Hasyr, kita dapat kenal Allah Taala dengan beberapa pendekatan Asma'illahil Husna yang telah saya uraikan pada pelajaran yang lalu. Kemudian kita berpindah kepada ayat kursi. Yang di mana ayat kursi saya rasa semua orang belajar dan semua orang faham dan menghafalnya. Tetapi kadangkala kita tidak menghayati intipati isi kandungan ayat kursi tersebut. Dan alhamdulillah kita pun dah huraikan daripada awal mula ayat kursi Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum sampai di akhir wala ya'udhu 'ibduhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim, telah saya huraikan pada sesi yang lalu. Kemudian kita sambung kepada surah yang ketiga, iaitu surah Al-Ikhlas. Dalam surah Al-Ikhlas, apa yang kita belajar pada separuh pengajian kita, iaitu di mana saya telah menguraikan bagaimana kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala menerusi surah Ikhlas yang biasa kita baca tiap-tiap kali. Saya rasa taklah paling banyak orang hafal ni surah Ikhlas. Saya percaya anda semua sama-sama semua telah menghafal surah Al-Ikhlas yang pendek sekali. Dan malahan surah ini dijadikan bacaan bukan hanya dalam solat, tetapi untuk memperbaiki akidah kita, kita akan baca surah Al-Ikhlas. Ya, kita nak tidur pun kita baca surah Al-Ikhlas. Dan nak memperkuatkan iman juga kita akan membaca surah Al-Ikhlas. Sebenarnya apa, kalau kita lihat dalam surah Al-Ikhlas ni, Allah memperkenalkan zatnya yang suci ni tadi dengan apa? Membuka dengan A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Esa. Kita dah bincangkan apa tu ni maksudkan dengan keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi keesaan Allah yang kita faham ialah tidak ada satu Tuhan yang disembah. Tidak ada satu Tuhan yang kita harapkan. Tidak ada satu Tuhan yang kita boleh ketepikan. Melainkan Allah lah satu-satu Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang tempat kita meminta. Tuhan yang tempat mengkabulkan segala hajat. Allah lah satu-satunya Tuhan dan tidak ada dua-tiganya. Sebab Allah Ta'ala gunakan perkataan ahad. Ahad ini beza dengan perkataan wahid.
Kalau perkataan wahid itu ialah satu. Bila ada satu, nanti ada dua, nanti ada tiga, ada empat dan seterusnya. Tetapi kalau kita lihat Allah gunakan kalimah ahad, maknanya katakanlah wahai Muhammad, Allah Tuhan yang Maha Esa. Esa tu tidak ada dua tiganya. Esa tu maknanya satu-satunya yang bersifat tunggal. Jadi inilah kita lihat Allah ni perkenalkan dirinya, dialah satu-satu Tuhan. Tidak ada seperti makhluk yang lain. Kalau singa ya di Afrika, ada lagi singa di lokasi-lokasi yang lain. Kalau harimau, itu di mana-mana pun ada. Ya, kalau kita lihat apa pun makhluk yang di dalam dunia ni, semuanya ada di mana-mana. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala hanya satu-satunya. Satu-satunya Allah Tuhan kita yang hanya Allah satu saja. Dan dialah yang mentadbir. Ya, dialah yang memberikan segala-gala, dia menetapkan, dia menentukan, dia merancang. Itulah hakikat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa ni tadi. Kemudian Allah Taala, kalau anda ingat lagi perkara kita yang lalu tentang perkataan As-Samad, Allahus Samad. Apa makna Allahus Samad? Maknanya Allah Tuhan yang tempat kita meminta atau tempat menunaikan segala hajat kita. Jadi kita nak fahamkan kat sini, Allah Subhanahu Wa Taala merupakan Tuhan. Disuruhnya kita ni kalau nak minta sesuatu ni, jangan pada yang lain. Bila awak minta pada yang lain, berarti awak sudah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Awak sudah menduakan Allah. Kita lihat dalam dunia berapa banyak orang kadang-kadang dia nak sesuatu, dia minta pada yang lain. Kalau minta pada yang lain tu memang boleh, asalkan jangan kita anggap orang itulah yang memberikan segala-gala dalam kehidupan kita. Orang itulah yang menjadi harapan kita. Orang itulah satu-satu yang hanya boleh bantu dan menolong kita. Ha, jangan sampai kita menganggap sedemikian. Kita minta pada orang lain tu, kita minta atas jalan apa? Sebab. Ha, sebab Allah berikan kelebihan ke atas orang berkenaan. Kita minta bukan sama macam kita minta dengan Allah. Sebab bila kita minta dengan Allah, adalah minta yang berupa rayuan. Kita bila minta dengan Allah, minta dengan sungguh-sungguh, menadah tangan, minta dengan hati, minta dengan perasaan, itu kita minta dengan Allah. Sebab itu, kenapa kita minta dengan keadaan suasana yang macam itu? Sebab kita tahu tidak ada sesiapa yang boleh memberi, yang boleh mengkabulkan, yang boleh menunaikan segala keinginan kita, melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau anda minta dengan orang lain, minta pertolongan, itu kita minta tolong. Ya, tetapi ingat, yang terdetiknya hati dia untuk nak menolong kita ni pun dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita nak minta pada orang ni, tuan-tuan, kita kena minta pada Allah Taala dulu. Itu adabnya. Minta pada Allah, ya Allah, aku inginkan sesuatu. Ya Allah, kau datangkanlah hamba-Mu yang boleh menolong aku. Ya Allah, engkau berilah kemudahan bagi orang lain. Tiba-tiba ingin menolong aku dalam menghadapi kesusahan. Kita minta sebab apa? Kita minta sebagai perantaraan lah. Tapi syaratlah, tuan-tuan, puan-puan dan hati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita minta sesuatu tu, kita boleh minta. Tetapi jangan lupa konsep surah Al-Fatihah nanti yang bakal kita terus ke pengajiannya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya kepada engkau lah kami sembah, kepada engkau lah kami minta tolong. Jadi nak minta sesuatu kepada Allah ni, ya, kita kenalah buat sesuatu persembahan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dengan jalan ibadah, mungkin dengan jalan zikir kita, mungkin dengan jalan kebajikan yang kita lakukan, ya. Bila kita lakukan ikhlas lillahi ta'ala, maka ini akan menjadikan Allah senang. Bila Allah senang, Allah akan buka hati orang-orang di keliling kita ni, teringin untuk membantu, untuk melunaskan segala hajat kita ni tadi. Ini cara Allah Ta'ala bagaimana Allah memberikan segala hajat hamba-hambanya. Jadi, kita kena ingat sampai bila-bila Allah bersifat As-Samad. Samad ni apa? Samad ialah tempat kita meminta dan menunaikan segala hajat. Itu dia. Kemudian kita nak sambung tentang
Ayat selanjutnya, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Apa makna lam yalid wa lam yulad? Jadi Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi maksud kat sini kita lihat Allah Ta'ala ni bukanlah seperti makhluk. Kerana Allah ni nak katakan apa, kau minta dengan aku sebab aku bukan seperti makhluk. Aku bukan seperti manusia. Aku bukan seperti haiwan. Aku bukan seperti makhluk-makhluk yang lain yang dia ni melahirkan anak dan dia dilahirkan. Jadi makhluk-makhluk ni semua dia ada keupayaan, tapi keupayaan itu sangat terbatas. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala keupayaan tak terbatas. Jadi bila kita, kenapa Allah Ta'ala cerita tentang bila nak kenalkan diri tentang zat yang suci ni dengan Allah yang mengatakan tempat meminta tunaikan hajat, apa kaitan dengan lam yalid wa lam yulad ni tadi? Itulah yang nak katakan supaya kita nak fahamkan yang Allah ni bukan makhluk. Allah kenalkan dirinya pada kita yang Allah ni bukan makhluk seperti makhluk-makhluk yang lain. Yang Allah ni mungkin ada yang mengadakan zat Allah, mungkin Allah tu boleh mengadakan zuriatnya, itu sama sekali tidak ada. Sebab itu bila ayat yang keempat Allah Ta'ala kata apa, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa dengan segala sesuatu, yang tidak ada setara dengan zatnya yang suci ni tadi. Awak cuba bayangkan Allah tu seperti apa, takkan sama dengan hakikatnya. Memang kita tak dapat melihat Allah sekarang ni, tapi bahkan kita dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala satu hari nanti bila kita berada dalam syurga Allah, syurga Firdaus. Allah berikan nikmat tambahan, Allah bagi kita nikmat yang luar biasa yang tidak ada. Awak merasakan nikmat yang paling tertinggi apabila kita dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bila awak lihat nanti, tentu awak akan anggap yang Allah ni tak ada yang kita bayangkan ketika kita dalam dunia ni nak menyerupai dengan Allah ni, rupanya lain. Allah tu adalah lain daripada yang lain. Cuma dalam akidah kita faham, dalam akidah ni, dalam akidah Asy'ariyah, dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, kita diajarkan supaya jangan kita cuba-cuba nak menyerupakan Allah dengan sesuatu apapun. Kita tak boleh menyerupakan Allah. Jangan kita menyerupakan Allah dengan seperti gambaran-gambaran imaginasi kita. Tak kira apa punya kita imaginasikan, tak boleh sama. Jangan gambarkan Allah seperti bentuk-bentuk yang tertentu. Yang anda nak tentukan bentuknya seperti rupa-rupa apa umpamanya. Tidak. Walaupun indah apa yang anda rupakan dalam benak pemikiran anda, tetap tak akan sama. Ya, Allah tak akan boleh memberikan dalam pemikiran kita suatu pemikiran yang kita nak menyerupai zat Allah dengan zat Allah dengan sesuatu benda yang awak fikirkan. Itu takkan boleh terjadi, itu takkan sama. Cuma sekarang kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala bila kita cakap tentang ayat yang kita bacakan tadi, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kesimpulannya kita nak katakan apa dalam dua ayat ini? Pertama sekali, tidak ada keserupaan dengan Allah dengan apa saja yang berketurunan. Maknanya kalau kita lihat dalam dunia ni yang ada keturunan ni, manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, binatang. Ini kita kata yang membiak. Kita kata makhluk-makhluk Allah yang boleh membiak. Jadi Allah Ta'ala tidak seperti empat makhluk ni. Tidak seperti manusia, jin, apa lagi saya cakap? Tumbuh-tumbuhan dan binatang dan sebagainya. Tidak. Dan bila Allah Ta'ala tidak seperti semua itu, berarti apa? Ini menunjukkan kesempurnaan Allah. Ini menunjukkan kesempurnaan Allah. Dan Allah memang, jangan kita fikir Allah ni ada anak ke. Macam orang Kristian ni fikir Allah ni, Nabi Isa ni kononnya tu anak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala telah membuat pengakuan dalam Quran. Dalam Quran Allah Ta'ala telah membuat pengakuan dalam surah Maryam ayat 35. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah telah berfirman dalam ayat tersebut, aku dia, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanah. Yang bermaksud tidak layak bagi Allah mempunyai anak maha suci dia. Jadi kita jangan anggap Allah Ta'ala tu ada anak sama sekali seperti yang ditanggapi oleh orang Kristian, maka ini boleh membawa kepada kesyirikan. Kenapa kesyirikan? Sebab awak sudah membiasakan Allah dengan manusia, dengan makhluk-makhluk yang lain. Ini datang-datang dia punya hukum syirik dekat sini. Bukan syirik kecil datang, tetapi syirik besar sebenarnya. Ya? Baik, lagi satu, kalau kita lihat dalam surah Maryam ayat 88 hingga 92, di mana Allah Ta'ala jelas sekali menyatakan dalam ayat tersebut dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Yang bermaksud, dan mereka berkata, Rabb yang maha pemurah mengambil atau mempunyai seorang anak. Sungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Jadi Allah Ta'ala ni nak kenakan pada orang Kristian ni. Jadi mana kononnya Allah Ta'ala mempunyai anak. Dengan ucapan Allah Ta'ala mempunyai anak saja atau Allah ada anaknya itu saja, mana Allah Ta'ala mengatakan apa? Awak telah mendatangkan suatu perkara atau ucapan yang ada unsur mungkar, sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah kerana ucapan tertentu. Maknanya apa? Kalau kita lihat makhluk Allah ni dengan ucapan manusia yang bersahaja mengatakan Allah mempunyai anak, ini menunjukkan bahawa makhluk Allah tidak dapat menerima. Kalau betul-betul ni boleh meletup ni semua gunung ganang. Ha? Boleh terjadi tsunami besar. Boleh terjadi satu gempa yang sangat hebat. Allah mengatakan hampir langit pecah kerana ucapan itu dan bumi terbelah. Dan gunung-gunung runtuh kerana mereka menyatakan Allah yang maha pemurah yang mempunyai anak. Kerana kata-kata mereka ni sebenarnya boleh dibawa kepada musibah alam. Ya, tetapi Allah yang menenangkan. Ya, kalau Allah tak tenangkan ini, kita kata bumi, gunung ganang, langit dan sebagainya, tak apa jadi dalam dunia ni. Dengan sebab kata-kata yang boleh membikinkan Allah Ta'ala ni marah. Membikinkan Allah Ta'ala ni murka. Ya? Ha, jadi nak katakan bila Allah Ta'ala sebut perkataan ini, maknanya satu kemurkaan yang besar bagi Allah kalau siapa yang menganggap Allah ni mempunyai kedudukan yang seperti makhluk-makhluk yang membiang. Ha, jadi jangan sampai kita mengatakan dan ada tangkapan-tangkapan dalam jiwa hati kita nak mengatakan Allah Ta'ala ni mempunyai anak dan sebagainya. Dan tidak layak bagi Rab yang maha pemurah mengambil atau mempunyai anak. Jadi Allah Ta'ala sendiri mengatakan. Allah katakan apa? Allah tak layak. Allah tak layak. Sebab Allah pun tak nak dirinya disamakan dengan makhluk. Allah menjadikan makhluk. Takkan Allah Ta'ala nak katakan makhluk itu macam dia? Tentulah tak layak. Itu sebab kita lihat banyak orang-orang apa yang menganggap Allah ni punya anak. Orang Yahudi pun menganggap konon dia Allah Ta'ala punya anak. Dia kata apa, Nabi Uzair anak Allah. Orang Kristian kata Nabi Isa anak Allah. Orang Quraisy, orang-orang Mekah, Jahiliyah pun dia kata pun ada anak Allah. Jadi ni apa ni? Dan kita kata tanggapan-tanggapan yang boleh membikinkan Allah sangat murka. Dan ini akan dipertanggungjawabkan nanti di hari akhirat. Sebab itu kalau kita lihat yang paling ketara sekali yang menganggap Allah Ta'ala tu ada anak pun Kristian. Sebab itu orang-orang Kristian ni sampai sekarang mereka menganggap Jesus is the son of God begitu. Jadi dia adalah merupakan satu kata yang apabila dikuatkan oleh apa kita kata pendeta-pendeta mereka ni, ini semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun siapa pun kata di antara pembesar-pembesar Kristian, maka kita wajib jangan kita yakin, jangan kita sampai percaya. Ya, kita ingat pada ayat ini saja. Ingat Allah Ta'ala kata hampir langit pecah, hampir gunung-gunung bumi terbelah, gunung-gunung runtuh. Ini nak menunjukkan bahawa betapa marahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi hamba yang menganggapnya demikian. Dan dalam surah Jin ayat ketiga pun juga dinyatakan Allah Ta'ala nyatakan apa?
wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada, dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Rabb kami, dia tidak beristeri dan tidak punya anak. Ha, jadi bila orang yang nak ada anak, mesti ada pasangan. Kan? Bila ada pasangan, baru boleh terjadinya zuriat. Jadi macam mana Allah ni, diorang boleh kata ada anak, tetapi Allah ni isteri siapa? Ya? Jadi macam tak masuk akal kan, dakwaan-dakwaan mereka ni, yang ikut pada emosi, ikut pada hawa nafsu, ikut pada akal mereka yang salah. Jadi mentang-mentanglah Nabi Isa ni dia lahir tanpa bapa, ya, walaupun dia kita kata lahir lahir dalam keadaan yang tidak mempunyai bapa dan ibunya pula suci, tidak pernah ada hubungan dengan mana laki-laki, dan terjadinya tiba-tiba hamil dengan secara tak semena-mena, kemudian lahir. Jadi kita ingat itu maknanya itu anak Tuhan. Maka ini tidak boleh. Sebab Allah Ta'ala punya kuasa sangat hebat. Allah boleh lahirkan manusia ni sebenarnya dengan macam-macam cara. Ya, para jemaah yang dirahmati Allah, Allah boleh lahirkan manusia biasanya dengan adanya ibu bapa, lahir manusia seperti kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh lahirkan manusia tanpa bapa ibu pun boleh. Kita lihat Nabi Adam AS. Nabi Adam AS tanpa bapa, tanpa ibu, terus langsung dicipta daripada tanah, terus terbentuk manusia. Maka Allah Ta'ala tiupkan roh, jadilah manusia. Kita lihat bagaimana kuasa Allah. Kemudian kita lihat bagaimana adanya manusia yang terjadi tanpa ibu, datangnya dari bapa saja. Yang ini datangnya daripada bahagian laki-laki, iaitu Siti Hawa. Kita lihat bagaimana Siti Hawa diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan menerusi rahim, bukan daripada rahim, tetapi daripada tulang rusuk, seperti mana mengikut pandangan para alim ulama. Daripada tulang rusuk sebelah kirinya Nabi Adam, Allah cipta Siti Hawa. Jadi kalau kita lihat penciptaan Nabi Adam, Siti Hawa ni saja sudah hebat. Kalau Nabi Isa AS tu, itu yang ketiga. Nabi Isa lahir daripada rahim ibu, itu normal. Tetapi lahirnya tanpa bapa. Tapi kalau kita lihat kejadian Nabi Isa, Nabi Adam dengan Siti Hawa, kita lihat betapa luar biasa. Ya. Jadi kita lihat jangan sampai kita mengadakan tanggapannya Allah Ta'ala tu kalau inginkan sesuatu, hendakkan sesuatu, Allah cuma hanya sebut idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Maka jadilah, maka jadilah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ketahuilah, sebenarnya kehidupan Allah ni tunggal. Dia tidak mempunyai anak dan tidak punya isteri, tak ada pasangan hidup, tak ada teman. Ya, Allah Ta'ala sebut kat sini. Ya, bahawasanya Allah apa? Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dan bahawasanya Maha Tinggi kebesaran Rabb kami, dia tidak berisi dan tidak pula beranak. Jadi jangan sampai kita adakan suatu tanggapan yang macam begitu. Walaupun kita rasa Allah Ta'ala itu maha kehendak, maha berkuasa, walaupun Allah ada kuasa takwin, kalau kita nak kata boleh tak dengan tiga-tiga pendekatan sifat Allah yang mulia ni, Allah nak isteri nak anak boleh terjadi ke tidak? Maka dengan tegas kita mengatakan tidak akan boleh terjadi. Tidak akan keinginan Allah sampai kepada situ. Sebab apa? Kita berani mengatakan demikian kerana apa? Banyak dalil-dalil yang saya bacakan tadi dah terbukti jelas. Memang Allah tidak memiliki anak, Allah tidak punya isteri, tidak ada pasangan hidup, dan Allah bukan seperti apa kita kata makhluk-makhluk yang lain. Dan kalau kita lihat dalam satu surah lagi, dalam surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 5 yang biasa kita baca dalam tiap-tiap solat Jumaat. Bila kita tetap baca pada hari Jumaat, anda selalu baca pagi-pagi Jumaat surah Al-Kahfi 1-5. Apa Allah Ta'ala nyatakan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja.
qayyiman yundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhira alladhina qalu ittakhadhallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min aqwahihim iyaquluna illa kadhiba. Apa maksud dia kat sini, tuan-tuan? Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al-Kitab, yakni Al-Quran, dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Maksudnya tak ada apa perkara maklumat sesat atau yang menyimpang, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari siksa Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh bahawa mereka akan mendapat balasan yang baik, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata Allah mengambil seorang anak, mereka sama sekali sekali-sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu, begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dengan dusta. Jadi ini dah tengok banyak ayat tu. Allah Ta'ala menafikan sekarang. Yang kita baca dekat Jumaat tu, Allah Ta'ala kata apa? Alangkah buruknya kata-kata yang keluar daripada mulut mereka. Mana ini ada kata-kata agak-agak Allah relax ke marah? Ini menunjukkan ada Allah Ta'ala marah. Allah marah. Mereka mengatakan sesuatu yang dusta. Jadi jangan kita cuba mendustakan sesuatu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kata-kata kita akan dipertanggungjawabkan nanti di hari akhirat. Ya. Kemudian kalau kita lihat dalam hadis pula, dalam hadis Nabi, Rasulullah pernah bersabda dari dalam hadis Qudsi, ya. Di mana dalam daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allah kadzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dhalik wa shatamani wa lam yakun lahu dhalik fa amma takdzibuhu iyaya fa qawluhu lan yu'idani kama bada'ani wa laysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi wa amma shatmuhu iyaya fa qawluhu wa qawluhu ittakhadallahu walada wa ana al ahadus samad lam wa lam ulad wa lam wa lam yakun li kufuwan ahad. Jadi daripada Abu Hurairah mengatakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah Taala berfirman, anak Adam telah mendustakanku dan tidak pantas baginya berbuat seperti itu. Dia mencelaku dan tidak pantas baginya berbuat seperti itu. Adapun pendustaannya, ia berkata ia tidak akan kembali kepadaku padahal dia telah diciptakan olehku. Jika dibandingkan penciptaannya pertama dengan kali pengambilannya, sangat mudah untuk mengembalikannya. Adapun pencelaannya, dia berkata Allah itu punya anak, padahal aku adalah Ahad, yakni yang Maha Esa, As-Samad, tempat bergantungnya setiap makhluk. Aku tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak ada yang semisal denganku. Jadi jelas tuan-tuan puan-puan rahmati Allah dalam hadis kursi. Barang siapa yang mengatakan Allah ada anak, berarti sama seperti kita menghamun, kita memaki hamun dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tak ada mengatakan demikian. Mereka mendustakan aku, mencela aku. Mencela maknanya apa? Memaki hamun. Memaki hamun siapa? Memaki anak Allah. Dengan kata-kata mereka mengatakan Allah tu kononnya ada anak. Nah, jadi, kita tengok orang Kristian yang dah beriman dengan keadaan macam tu, bila dia mati besok. Ya? Dan ada pula yang telah mati dengan ucapan yang masih pegang di sisi mereka ni, bagaimana keadaan mereka nanti di hari akhirat. Ya, anda cuba bayangkan, ya. Jadi ini nak menunjukkan bahawa Allah menafi sangat sekeras-kerasnya dengan hadis Qudsi tadi, dan mereka dan Allah mengatakan aku tetap Tuhan yang Maha Esa, aku tempat bergantungnya bagi makhluk, seluruh makhluk, aku tidak beranak. Walaupun tadi kita baca lam yalid
Allah kata lam yalid, dia tidak beranak dan tidak beranak. Tapi dalam hadis kursi Allah Taala kata lam alid wa lam ulad, maknanya aku tidak beranak dan aku tidak diberanakkan. Jadi ini ketegasan daripada kata-kata Allah, dan ini menunjukkan bahawa kesempurnaan Allah ini bukan seperti makhluk-makhluk yang lain. Jadi insyaAllah di lain kesempatan tuan-tuan dan puan-puan Allah, kita akan belajar tentang sifat Ar-Rahman Ar-Rahim pula. Jadi Allah Ta'ala suka menyebut dalam Quran dengan perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kita dah faham tentang Bismillah dengan nama Allah. Ya, dengan nama Allah, kita dah faham tentang kalimah Allah. Cukuplah dengan tiga pendekatan kita mengenal Allah ni dengan perkataan Allah ni daripada tiga surah yang saya dah huraikan. Sudah kita tahu kebesaran Allah, kita dah tahu bagaimana kuasanya Allah, dan kita dah tahu bagaimana hebatnya Allah. Tinggal kita nak fahamkan tentang makna Ar-Rahman Ar-Rahim, iaitu Allah yang mempunyai sifat pengasih dan penyayang. Jadi mudah-mudahan insyaAllah nanti kita akan uraikan pada kesempatan akan datang di minggu hadapan insyaAllah. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan ini kefahaman sentiasa terpahat dalam jiwa hati kita, eh, dengan kita menegaskan bahawa Allah Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Esa, dan tempat kita mengharap segala, tempat kita pengharapan kita, tempat kita, tempat untuk kita menunaikan hajat kita, itulah Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak pernah tidur, yang tak pernah lalai leka terhadap makhluk-makhluknya, yang kita sentiasa berpaut pada tali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita menganggap Allah bukan seperti makhluk lain. Allah tidak serupa dengan segala sesuatu. Jadi dengan pendekatan pemahaman kita sini, mudah-mudahan keimanan kita semakin kuat, semakin kukuh dan semakin yakin. Maka itulah Allah satu-satu Tuhan yang mampu untuk mentadbir seluruh alam ini, insyaAllah. Jadi saya rasa sampai sini pendekatan kita pada hari ini, insyaAllah. Kita akan jumpa lagi di kesempatan. Dan maaf kalau sekiranya ada ucapan saya yang mungkin terkurang, terkasar bahasa pun dan sebagainya. InsyaAllah kita jumpa di lain kesempatan insyaAllah, dan kita akhir dengan bacaan tasbih kafarah dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.